letaknya dah tentulah kat telinga. Takkan kita nak letak kat celah ketiak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjawab soalan tu, kita pergi ke bilik genset yang lain. Secara umumnya bilik genset ni dia akan ada EMF board, tangki diesel dan juga jana kuasa. Yang paling penting adalah buku lock lah. Dalam bilik Swiss, bilik high voltage, semua perlu ada buku lock. Sebarang aktiviti yang berlaku dalam bilik tersebut hendaklah direkodkan. Kemudian secara asasnya, jana kuasa ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama dipanggil alternator, yang ni lebih kepada electrical. Dan bahagian kedua adalah prime mover. Dalam konteks jana kuasa yang kita sedang tengok ni, prime mover ni adalah engine diesel. Baik, setiap aktiviti kita perlu rekodkan dalam buku log. Jadi sebelum kita nak run genset, seperti video sebelum ni saya maklumkan, kita tengok dulu hour meter ni, 143.58. Jadi kita rekodkan dulu sebelum kita run genset ni. Okay, let's jump. Sebelum run genset, saya lupa ada satu mesej yang bertanya apa itu beza earmuff dengan earplug. Okey, yang berwarna kuning ni earmuff, yang ni earplug. Letaknya dah tentulah kat telinga, takkan kita nak letak kat celah ketiak kan. Okey, gurau je. Okey, kita akan start dalam test mode. Seperti mana video yang sebelum ini, binaan EMF board atau automatic main failure board agak sama saja. Dia akan ada petunjuk charging, bateri, ampere dan voltage. Dia ada duty selector seperti yang saya tunjuk sebelum ini. Kita menggunakan mode manual untuk start genset. Hari ini kita akan pergi ke mode test.